Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sampai hari ini masih Allah perkenankan ada bersama kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk dapat merawat dan menjaga nikmat ini sehingga sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah termasuk orang yang pandai mensyukuri terhadap nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Sikap manusia terhadap nikmat sesungguhnya tergantung kepada jangkauan berfikirnya. Jangkauan berfikir seseorang itu tergantung kepada keimanan kepada hari akhir atau tidak. Orang yang meyakini ada hari akhir, orang yang meyakini bahwa dia berusaha semaksimal mungkin di sini untuk mendapatkan nikmat, bukan hanya di sini, tapi ada tempat lain lagi. Ya, kita teringat hadis yang berwujud doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikan bagi kami hidup ini untuk terus menambah kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana, dan jadikan bagi kami kematian itu istirahat. Min kulli syarrin, dari segala bentuk yang tidak menyenangkan, dari segala bentuk yang tidak baik. Kita dibebaskan oleh Allah dari yang tidak baik kalau kita menjadikan hidup ini untuk terus berbekal dan menambah kebaikan. Untuk menambah kebaikan itu ada dua sisi. Pertama dari segi jumlah, yang kedua dari segi kualitas. Dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Kalau kita lihat hakikat dari sesuatu itu, lebih banyak orang melihat kepada kualitas. Ada bendanya kecil tapi harganya mahal, ada bendanya besar banyak tapi harganya murah. Gitu. Jadi kalau demikian, kita ingin kalau bisa besar, besar dan mahal. Besar dan mahal. Ya. Tapi kerangka berfikirnya tadi adalah bahwa kita lebih mengejar kualitas. Ada satu pepatah Arab, a'lamu biha man ghassa biha. Ya, ada pepatah Arab, a'lamu biha man ghassa biha. Orang yang mengetahui rasa makanan, orang yang mengetahui rasa satu makanan adalah orang yang mencicipinya. Bisa pahami? Orang yang mengetahui rasa satu makanan adalah orang yang pernah mencicipinya. Gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan tadabur ini, bagi orang yang sudah sampai ke situ, dia akan merasakan nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nah, kenikmatan inilah yang membuat dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Karena nikmatnya ini sudah nikmat kualitas ini. Ini bukan nikmat kuantitas. Ini nikmat
kualitas. Kenikmatan kualitas itu berhubungan dengan dirinya. Saya antar di sini dulu supaya nanti kan kita mau masuk ke bahasa Arab hari ini. Orang tadabur melihat satu ayat bukan sekedar hanya perintah, bukan sekedar hanya larangan, bukan sekedar hanya peringatan, bukan sekedar hanya informasi. Tapi bagi orang tadabur, dalam empat jenis ayat ini seluruhnya dimasukkan dalam konteks doa. Ini nih yang berbedanya dari situ. Baik ayat Al-Quran berbicara tentang perintah, ayat Al-Quran berbicara tentang larangan, ayat Al-Quran berbicara tentang peringatan, Al-Quran berbicara tentang informasi, misalnya baik informasi masa lalu, sekarang dan yang akan datang, informasi zahir maupun informasi gaib. Bagi orang tadabur, kesemuanya ini digodok cuma jadi satu judulnya. Di dalamnya ada doa. Bisa pahami? Di dalamnya ada doa. Kalau surat Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua maksud saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini konteksnya apa ini? Perintah atau bukan? Bukan? Bukan perintah kan? Segala puji milik Allah, pemelihara semesta. Ini kan berita. Betul? Ini berita. Gitu. Tapi bagi orang tadabur, ini tidak melihat ayat ini sebagai berita. Orang tadabur melihat ayat ini sebagai doa. Di mana menempatkan doanya? Jadi orang tadabur itu step ahead, selangkah di depan. Segala puji bagi Allah, kata kuncinya pujinya itu. Segala puji bagi Allah yang memelihara semesta. Nah, kita tahu bahwa pujian itu ujung muara akhirnya adalah kembali kepada Allah. Jadi ketika kita membacanya, kita bukan hanya itu lagi. Mudah-mudahan saya termasuk yang terpuji. Gitu. Ya. Jadi dalam ayat yang bentuk informasi sekalipun, kita membungkus ayat itu, di dalamnya ada doa. Nah, menempelkan doa dalam setiap ayat, menempelkan harapan dalam setiap ayat. Doa itu kemudian kita bagi dua lagi. Ada doa minta dihindarkan, ada doa minta diberikan, kan gitu? Tempelin dua ini. Tempelin doa ini dalam setiap ayat yang kita baca. Baru nanti muncul ghassa biha, a'lamu biha man ghassa biha. Orang yang mengerti tentang sesuatu tadi adalah orang yang mencicipinya. Disitulah kita mendapatkan kelezatan, disitulah kita mendapatkan zauq, rasa. Ar-Rahmanir-Rahim, masih informasi tentang Allah itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha. Orang tafsir hanya melihat itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu orang tafsir. Orang tadabur tidak. Berikan kepada kami kasih dan sah. Dan berikan itu bukan dalam bentuk lisan, gitu. Karena kita tahu kekuatan doa bukan pada lisan. Kekuatan doa terletak pada terkoneksinya pikiran dan hati kita dengan Allah. Nah, inilah yang butuh latihan ini. Inilah yang butuh latihan itu. Tapi ada perekatnya dulu, perekatnya dulu. Perekatnya tadi adalah ilmu, ngerti. Setelah direkatkan, kemudian disadarkan, baru disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sampai ke situ. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa Arab kita sudah masuk ke mazid biharfin. Tambahan satu huruf kan? Tapi saya ingin pertemuan hari ini dalam konteks
mengulang. Kalau ibarat kita mau bangun, lanjut bangunan, membangun, kemarin tahap pertama kita sudah selesai bangun pondasi, sekarang mau naik ke atas, pastikan dulu pondasinya sudah bagus. Setuju? Agak sedikit mungkin kalau kita tidak sabar agak sedikit membosankan, kok ulang-ulang itu saja, bukan? Karena memang dasarnya di situ. Iya, karena memang dasarnya di situ. Kalau dasarnya sudah mantap, insya Allah nambah yang lainnya akan mudah. Tapi kalau dari awalnya masih belum connect, akan semakin sulit. Itu dia kata kuncinya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya ingin jumlah yang hadir ini bukan berkurang tapi bertambah. Apa hubungannya Pak Ustaz? Kan gitu? Nanti kalau materinya kita tambah, kalau dari awal sudah enggak jelas, tambah kelamaan, tambah enggak aja. Akibat dia merasa, waduh saya enggak ngerti. Nah besoknya enggak datang, itu yang saya takutkan. Ya? Gitu. Baik. Untuk kata kerja dasar yang tiga huruf itu namanya mujarrad. Mujarrad. Ya. Mujarrad. Kalau yang sudah tambahan nampak nanti namanya mazid. Mazid. Ya, berarti kalau yang tiga huruf namanya mujarrad. Untuk yang mujarrad ini saya detail ini. Ini terdiri dari 6 bab itu sebenarnya pendetailan. Saya selama ini saya mengajarkannya tidak menyebut 6, saya cuma bagi 3 ini penyederhanaan. Kadang-kadang penyederhanaan itu perlu, tapi kalau kita sudah bisa memahami, hari ini saya ingin uraikan ke 6-6 nya. Ini rumusnya, bismillah. Fa'ala, ya. Ini nanti saya bagi 3, ada fa'ilah, fa'ulah. Ini terbagi menjadi 3, ini terbagi menjadi 2, ini 1. Jadi 6 kan? 6. Biar nanti dapat ininya. Ini. Nah, ini yaf'alu, yaf'ilu, ini dari sini nih. Berarti ini saya geser ke bawah. Kedua, fa'ilah. Ini yaf'alu, yaf'ilu. Sekarang yang ketiga, fa'ula. Ini cuma 1. Yaf u. Ya, Pak. Mana susulan tadi apa tidak menjadi apa urutan daripada bentuk ya, Pak. Misalnya fa'ala pertama tadi itu ya, Pak. Lalu. Iya. Kemudian berikutnya apakah sudah menjadi bentuk? Misalnya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Iya. Jadi ini kalau kita buat, ibu boleh buat ini buat 3, fa'alanya 3 kali. Fa'alanya 3 kali, ya. Nah, saya sederhanakan buat sekali, tapi ini 3. Fa'ila ini nanti ada 2. Fa'ula 1. Jadi kalau ini kita sederhanakan, kata dasar mujarrad itu, kata dasar
yang tiga huruf itu, berarti kemungkinan madinya cuma hanya ada tiga kan? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi yang fa'ala itu nanti tidak semua yang fa'ala jadi satu bab, enggak. Nanti terbagi lagi. Nah, ini nanti kita akan urai. Yang masuk di sini apa saja, masuk di sini apa saja. Nah, yang menjadi dari sini ke sini, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Ini biasanya sudah ada di kamus. Sudah ada di kamus. Makanya di dalam kamus ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar. Itu bakunya kamus itu tiga. Ya. Karena orang enggak bisa nebak ini fa'ala masuk ke yaf'ilu atau masuk ke yaf'ulu, Pak Ustaz. Enggak bisa. Mau enggak mau kita harus kembali ke kamus. Oke, saya masukin ini dulu tiga nih ya. Kita contohkan misalnya ini fataha. Ini doroba. Kataba. Kan barisnya sama AAA semua nih. Nah, tapi fi'il mudhari'nya ini mengikuti pola ini. Kataba mengikuti ini. Doroba mengikuti ini. Fataha mengikuti ini. Berarti kalau fataha mudhari'nya apa? Yaftahu. Enggak mungkin fataha menjadi yaftihu, enggak ada. Enggak mungkin fataha jadi yaftuhu, enggak ada. Nah, ini kadang-kadang orang di sini aja masih bingung. Ini makasih saya ingin kita betul-betul, kalau yang tidak belum jelas silakan ditanya aja biar nanti enak naiknya kita enak. Jadi mengapa ini sampai tiga posat, ini tiga, ini kan sama fatah-fatah semua. Tapi mudhari'nya nanti itu sudah ditentukan oleh kamus. Berbeda. Ya, mudhari'nya berbeda. Perbedaannya itu terbagi tiga. Nah, karena tiga ini kita mencocokkan ini masuk kemana, ini masuk kemana. Itu nggak bisa dipelajari. Udah baku, udah ketentuan dari sono. Kalau misalnya Bapak Ibu buka kamus Al-Munawwir. Ya. Kamus Al-Munawwir. Dia tidak ditulis full mudhari'nya. Cuman diberi tanda kecil. Gitu. Jadi kamus itu beda-beda lagi. Kalau kamus yang biasa yang dipakai itu dijelas dibuat itu. Ada madinya, ada mudhari'. Tapi kalau kamus Al-Munawwir, mudhari'nya cuma diberi tanda. Tandanya itu coba kita perhatikan di sini. Ini berarti yang beda cuma A, I. Berarti kan ini beda ini. Betul kan? Ini kan yang beda cuma ainnya fatah, ainnya kasro, ainnya dom. Nah, misalnya kita temukan di kamus begini. Ini madinya. Berarti mudhari'nya tanda jadi apa? Nah, ini tanda A-nya nih. Ini. Gitu enggak artinya? Jadi dia enggak ditulis. Kalau Mahmud, oh, oke. Okay. Kamus Mahmud Yunus memang dibuat. Contohnya misalnya Kotala yaktulu. Dibuat begini. Gini. Lengkap. Ya lengkap gitu. Tapi kalau kamus Al-Munawwir tadi tidak dibuat begini. Ini ada begini. Ada ini.
Berarti kita tahu ini tanda barisnya yang ini, baris huruf sebelum akhir. Kan ini kalau ini tadi yang berbeda adalah baris huruf sebelum ain fiilnya itu. Berarti kalau begini sona'a tiba-tiba ada begini, berarti mudhari'nya yasna'u. Yasna'u. Ya? Contohkan lagi misalnya jalasa. Nah, karena ini ain fiilnya kan ini kan? Ain fiilnya kasrah. Nah, ini panduan dalam melihat kamus. Panduan dalam melihat kamus. Tidak semua kamus ditulis mudhari'nya. Ada yang cuma diberi tanda begini. Ya? Jatinya kalau kita sudah lihat madinya mudhari'nya seperti ini, kita langsung tahu ini yajlisu. Oh, berarti masuknya itu di sini. Ini kan? Yang kedua. Maksudnya yang ke sini. Tuh. Sampai situ paham? Ya, coba kita urai yang tiga huruf a dulu. Apa kata-kata yang sudah kita temukan dalam Quran? Dakhala. Sedangnya apa? Khu yadkhulu. Yadkhulu. Ya kan? Kan beda kan yadkhulu. Nasoro. Yansuru. Yansuru. Kemudian lagi khoroja. Nah, itu sama tuh. Itu sama tuh. Iya kan? Yadkhulu, yansuru, yakhruju. Berarti sama itu. Saya yang cari lain lagi, apa lagi? Hasuna maksudnya di sini. Di sini nanti. Sekarang yang AA dulu. Zakaro. Sedangnya yadzkuru. Masih sama itu. Masih masuk di situ semua. Fataha. Yaftahu. Beda kan tadi? Nah, yaftahu. Beda. Kataba. Yaktubu. Ini masuk ke sini. Qoro'a. Sebenarnya kalau qoro'a itu belum bisa masukkan ke sini. Oke, saya ini dulu. Qoro'a. Walaupun kita sering contoh pakai ini gitu. Tapi ini tersendiri lagi karena ini ada huruf sakit. Huruf ilat. Sementara ini huruf saya. Ah, gitu. Ya. Alif waw ya. Tapi kalau saya selama ini biasa oh qoro'a maksudnya yakro'u gitu. Ya, udah begitu aja gitu kan gitu. Karena ini ada detailnya lagi. Ini ada detailnya lagi. Insyaallah kalau kita ini kita sampai ke sana. Ya? Gitu. Tapi sekarang kita fokusin yang huruf sehat dulu nih. Huruf sehat. Iya, dari sini ke sini, ke sini, ke sininya harus hafal. Makanya tadi nggak ada rumus. Pak Ustadz, kok kataba jadinya yak tubu bukannya yak tabu? Ya nggak bisa saya jawab, udah dari sono. Jadi artinya, if efisiensi dalam bahasa Arab itu, kalau yang sudah baku ada pola, dia nggak akan ditulis. Ngapain ditulis? Orang polanya udah ada, tinggal buat polanya. Tapi yang tidak ada pola dan tidak bisa dihafal, nah itu yang ditulis. Itu efisiennya kamus itu. Kalau misalnya nanti jadi fa'ilun, maf'ulun di dalam kamus, itu biasanya jarang dibuat karena sudah tinggal mengikuti rumus. Kecuali kalau ada yang berbeda. Ada yang berbeda dari yang biasa, bakal dibuat gitu. Gitu. Kalau pola yang ketiga, kan yang bikin kalau dasar cuma satu macam, iya.
Kalau yang ini enggak ada kemungkinan lain mudoreknya. Nah, kalau kita balikin ke sini lagi, berarti ini kan sama dengan ini. Iya kan? UU akhirnya. Ini sama dengan ini. Tapi ingat, madinya beda. Ini AAA, ini AU. Yang tiga huruf AAA sudah bisa dipahami? Jadi, untuk memastikan dia mudhari'nya apa, itu enggak ada rumus. Buka kamus. Nah, kemudahan kita yang membaca Quran, kita menemukan di Quran, apalagi kalau hafal. Oh, ini berarti mudhari' dari ini, gitu lah. Enggak perlu di kamus lagi karena sudah ada di Quran. Maka saya sebutkan tadi, orang tadabur bukan hanya menjadikan Quran itu ini, tapi sekaligus menjadikan Quran sebagai kamus. Gitu. Begitu, oh ini. Yang sering ketemu mudhari'nya ya, Pak. Kayaknya begitu. Iya. Ya. Yang paling banyak ya. Ya. Kalau secara acak lah ya kita ini. Kita belum menghitung secara keseluruhan. Tapi memang kayaknya yang banyak mudhari'nya. Mudhari'. Sekarang masuk yang kedua. Ini walaupun dia madinya sama-sama AIA, tapi mudhari'nya terbagi dua. Mudhari'nya terbagi dua. Jadi kesimpulannya, tidak semua yang AIA itu, kalau AIA, kita tinggal milih salah satu dari dua. Contohnya, sami'a, hasiba, kalau saya buat sami'a begini, berarti di baris mudhari'nya apa jadinya? Yasma'u. Kalau hasiba berarti mudhari'nya? Yahsibu. Yahsibu. Enggak mungkin yahsabu. Nah, ini dua ini yang paling banyak lagi ini. Kalau ini jarang. Apa saja contoh yang pakai AIA yang kita tahu selain dari sami'a? Oi, keren. Alima. Alima itu masuknya di sini. Bukan di sini. Saya masuk ke sini berarti mudhari'nya? Ya'lamu. Ya'lamu. Syahida. Syahida. Yashhadu. Gitu. Makanya saya menyimpulkan yang AIA yang barisnya begini lebih banyak dibandingkan dengan ini. Oke. Okay. Madi mudhari. Madi mudhari. Madinya tadi dari tiga pola, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mudhari'nya terbagi menjadi 6. Nah, inilah yang disebut dengan 6 bab itu. Jadi, fi'il mujarrad, kata dasar yang tiga huruf asli terdiri dari 6 bab. Inilah yang 6 bab itu. Nih.
sedikit kalau yang tiga huruf. Tapi kalau yang mazidnya nanti dua kali lipat, 12 bab. Yang mazidnya, ya. Sekarang madi mudhari berarti kesimpulan kita untuk mengetahui mudhari dari madi yang tiga huruf mujarrad ini mau tidak mau harus lihat kamus. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke masdar. Masdar walaupun nanti ada perbedaan tapi kemudian dibuat rumus umum. Rumus umum itu. Rumus umum masdar itu dipateni huruf tengah. Ya. Ditanwinkan huruf akhir. Fathatainkan huruf akhir. Oke, itu rumus umumnya, rumus umumnya. Kalau kita mau mengancang-ancang, oh ini begini, gitu. Berarti kalau fathah jadinya apa? Matikan huruf tengah, tanwinkan, fathatainkan huruf akhir. Fathan. Fathan. Ya. Dorobah. Dorban. Katabah. Katban. Samiah. Hasibah. Nah enggak, ini beda sendiri lagi nanti. Ya. Sama juga dengan ini. Ya. Ini. Nah ini juga sedikit ini kata-katanya. Ini cuman hasuna, koruba, yang paling banyak diberikan contoh. Jadi yang sama saya tidak buat, yang beda saya buat. Jadi rumusnya tadi pada dasarnya, kalau yang seperti ini, rumusnya ingat saja polanya fa'lan. Iya. Iya. Oke. Kalau yang ini fu. Berarti kalau hasiba nama masdarnya jadi hasiba madinya, berarti masdarnya domah husbanan. Kalau ini yang ingat ini yang sendiri tadi yang AUA ini rumus masdarnya for berarti pola masdar dari 6 ini terbagi 3. 3 kemungkinan. Bisa fa'lan, fu'lanan, atau fu'lan. Nah ini kalau kita contohkan tadi ini. Ini ha suna. Ha suna. Berarti masdarnya? Husnan. Kan kemarin kita belum detailkan ini kan?
Ya Pak. Itu yang Pak Ala itu terjadi menjadi tiga model Mudorik. Iya. Yang Pak Ala. Ya. Bentuk madannya hanya satu itu Pak. Badan atau? Iya. Fa'lan. Jadi kalau kita contohkan sini tadi, saya ambil tiga ini kan ini. Ya. Ini kan? Ya. Ini kan mewakili dengan sini kan ini? Ya. Mewakili, maka berarti fataha berarti masdarnya? Fathan. Fathan. Ya? Atau fathun enggak masalah karena kalau baris an ini di akhir, dia bisa an, bisa in, bisa un. Jadi kita sebut fathan, fathun pun enggak ada masalah. Tapi yang jelas huruf fa-nya fathah. Ini aja nih yang kita bedakan. Ini. Jangan dipusingkan dengan ini. Karena ini akan berubah dalam kalimat. Gitu. Fa. Nah, kalau di sini kan fu. Kan bedanya ini fu. Untuk yang aua. Kalau tadi kata kerjanya hasuna berarti husnan. Ya, husnan. Kalau saya buat lagi misalnya contoh ini qoruba. Jadi kurban. Kurban. Bukan korban, bukan korban. Karena kok Pak sini kan ini? Dia adanya ku. Nah, yang agak beda banget, kali ini beda dikit, bedanya a sama dhammah, fathah sama dhammah. Yang agak beda banget itu di sini. Iya. Ya. Makanya tadi hasiba jadinya husbanan. Husbanan. Gitu. Ini pola umum, walaupun nanti ada yang khusus. Contohnya, kalau kita buat sami'ah ini, iya kan? Sami'ah. Ini mengikut gini kan ini? Sam'an atau sam'on. Alima. Jadinya apa? Alima ya'lamu. Ini kalau kita buat alima. Ini nanti dia bukan alman tapi jadinya ilmun. Jadi ini bukan rumus baku tapi kita ancang-ancangnya segitu. Nah, untuk memastikan masdarnya seperti apa dari yang tiga huruf, kembali ke kamus. Maka kamus itu madi, mudore, masdar. Itu kudu di kamus. Karena masdarnya kita nggak bisa tahu. Pak, ini pasnya alman atau almun atau ilmun? Nggak ada jawaban itu. Karena tunduk kepada ketentuan tadi. Nah, kebetulan kalau sami'ah, sam'on. Atau ada yang bertanya, Posat, kok sami'ah dengan alima masdarnya beda barisnya? Nggak bisa jawab, siapapun nggak bakal bisa jawab. Orang dari sono begitu. Tapi patokan umumnya tadi, fathahkan huruf yang pertama fathah, kedua disukunkan, yang akhir an. Gitu. Jadi kemungkinan masdarnya tadi ada bisa ilmun. Ya? Ya, fathatain. Ya? Sampai situ paham? Kunci satu tadi, tidak bisa tidak harus adakah kamus. Kalau kita mau menentukan pastinya tadi, mudore dari madi ini mudorenya apa, masdarnya apa, itu harus kembali ke kamus. Tapi dalam rumusan pelajaran itu biasanya dibuat ancang-ancangan seperti ini. Fa'lan, fu'lanan, fu'lan. Setelah masdar, apa lagi?
madi, mudore, masdar. Itu susunannya kita sampai hafal itu. Madi, mudore, masdar. Isim fa'il dulu. Isim fa'il dulu. Sam'un. Iya. Oke, sekarang kita masuk isim fa'il. Sesuai dengan isimnya, isim fa'il. Fa'il. Ingat saja. Fa'il. Panjangkan yang pertama, kasrohkan yang kedua, unkan yang ketiga. Fa'il. Panjangkan yang pertama, kasrohkan yang kedua, unkan yang ketiga. Dari isim fa'il ini, isim fa'il, dari yang enam ini, lima sama, yang beda cuma satu. Kan kita mengurai mana yang sama, yang mana yang beda nih. Ya, yang lima sama, yang lima itu maksudnya sama apa? Fa'ilun, itu rumusnya. Berarti isim fa'il tadi rumusnya? Fa'ilun. Ini kelima-lima ini sama nih. Satu, dua, tiga, empat, lima ini sama. Lima ini sama. Yang beda cuma di sini. Yang A, U, A. Isim fa'il yang fa'ula, yang fa'ula ini fa'alun jadinya. Yang keenam ya. Kita pakai yang keenam ini. Yang tadi fa'ula, A-U-A. Fa'alun. Ini isim fa'ilnya nih. Yang lima sama semua. Fa'ilun. Kan rumus isim fa'il kan sama lima nih. Ya, ini masih yang tiga huruf ya. Masih yang tiga huruf mujarrad tadi yang terdiri dari enam bab. Enam bab. Jadi kita mencoba membedakan mana yang sama, mana yang beda nih dari yang enam ini. Nah, untuk isim fa'ilnya lima sama. Rumusnya tadi panjangkan yang pertama, kasrohkan yang kedua, unkan yang ketiga. Fa'ilun. Itu sama untuk yang lima. Yang beda cuma yang ini, yang fa'ula. Thank you.
Nah, jadi kita merinci di situ aja tuh. Ya, menginikan di sini, mengingat situnya aja. Dari untuk isim fa'il dari 6 ini yang beda cuman satu yang AUA. Polanya fa'alun. Berarti kalau hasuna jadinya hasanun. Hasanun. Hasuna jadinya hasanun. Kan kalau hasuna kita pakaikan pola ini jadinya apa ini? Ini kalau ini misalnya kita pakai pola ini jadinya apa? Hasinun. Nah, enggak ada hasinun. Nah, aja hasanun. Nah, itu yang saya sebut tadi, yang beda cuma satu ini. Oh, tapi yang pertama enggak panjang, Pak Ustaz ya? Enggak, kan enggak panjang, hasanun. Jadi kesimpulannya yang lain kalau misalnya dibuat tadi misalnya fataha. Yuk, fataha isim fa'il jadinya apa? Fatihun. Doroba. Kataba. Samia. Hasiba. Sama semua kan? Jadi kalau sama kita buat satu saja. Yang beda cuma di sini. Hasuna harusnya kan kalau ngingin hasinun, enggak ada. Hasanun. Selesai. Madi, mudore, masdar, isim fa'il. Udah empat. Ya. Jadi yang tiga tadi kita ini dulu supaya jangan bikin pusing. Yang tiga ini kalau kita lihat begini jadi pusing. Tapi kembali lagi semuanya kembali ke kamus. Ya, kembali ke kamus. Yang keempat isim fa'il. Isim fa'il tadi dari enam ini cuma satu yang beda. Yang lima sama fa'ilun. Yang satu yang hasuna jadinya hasanun. Hasanun. Setelah isim fa'il apa lagi? Isim maf'ul. Maf'ul dulu. Untuk isim maf'ul sama semua. Sama semua. Mau dia fa'ala, mau dia fa'ila, mau dia fa'ula, isim maf'ulnya sama. Ya, Pak. Hadir itu maksudnya ke mana, Pak? Hadirun, hadir. Maksudnya ke mana? Wajannya, Pak. Hadirun. Apa hadirun? Isim fa'il kan itu? Ya. Ya. Kalau misalnya Bapak tadi sebut hadirun. 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 Yang hadir. Oke. Okay. Berarti isim fa'il kan? Orang yang hadir. Sekarang kalau kita menemukan seperti itu, kita cari kata dasarnya. Berarti hadoro. Hadoro untuk memilih mudhari'nya kita tidak tahu, berarti buka kamus. Enggak bisa hadoro yahdoru yahdiru. Yang ada dia sama dengan ini, hadoro yahduru. Ini hadoro itu masuk di sini. Berarti mudhari'nya hadoro yahduru. Yahduru. Bapak bisa tahu itu awalnya gimana? Apa menghafal apa dibiasakan? Bapak bisa tahu itu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi, pertama dihafal. Pertama dihafal. Kedua, dengan banyak ketemu di Quran. Banyak baca. Iya, banyak baca kan kita ketemu nih kata-kata begini, kayaknya nggak pernah ketemu begini deh gitu. Nih itu ya. Jadi pertamanya kita memang kembali ke kamus. Makanya saya sebutkan tadi orang yang belajar bahasa Arab Al-Quran itu akan semakin banyak dia baca Quran lagi. Bagaimana dengan membaca Quran memperkaya bahasa kita? Contohnya tadi pertanyaan Bapak tadi, hadirun masuk ke wazan mana, Pak? Kan gitu? Oh, isim fa'il. Dan kita nggak berhenti di situ, jangan berhenti di situ, rugi kalau cuma tahu satu.
Berarti hadoro itu kata hadirun itu kata dasarnya hado hadoro. Nah kita cari mudorenya. Kalau kita nggak tahu mudorenya berarti kudu buka kamus. Nggak bisa ditebak. Ya gitu. Buka kamus. Sekali, dua kali, tiga kali dari kamus ke Quran, balik lagi ke Quran, kita baca lagi, kita hafal, kita praktekin, lama-kelamaan nempel sendiri. Makin lama makin akrab sendiri. Jadi pertama dihafal, kedua dilatih. Saya dari awal menyebutkan bahwa saya sangat optimis dengan tadabur dan bahasa Arab itu orang akan bisa. Kok berani saya bisa optimis begitu? Asumsi saya karena orang tiap hari baca Qur'an. Nah, tinggal memaksimalkan bacanya itu aja, mengubah sedikit pola bacanya. Tapi kalau pola baca kita masih pola baca setoran seperti supir angkot yang enggak nemu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Karena targetnya selesai. Orang tadabur targetnya bukan selesai. Ah. Beda dong. Apa bedanya selesai dengan faham? Coba kita hayati. Ibu di rumah ada, mbak kan kerja. Sebersih-bersih mbak kerja di rumah, mana yang bersih kalau ibu ngepel sendiri? Bersih sendiri. Gitu. Sebersih-bersih dia kerja pasti akan lebih bersih kalau kita sendiri yang ngepel. Perasaan sudah dipel nih, tapi kita gini-gini lagi. Oh, kayaknya belum nih. Nah, gitu. Karena orientasinya hasil. Orientasinya hasil. Kalau si mbak tadi orientasinya selesai. Jadi kita baca Quran kayak mbak-mbak juga. Asal selesai. Kan satu huruf 10 kebaikan. Berkali-kali saya sebut bahwa orang tadabur itu gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Dan harus kita munculkan itu. Kita harus punya gengsi tinggi. Ya enggak level kalau cuma 10 kebaikan. Nih, cemen. Gitu. Kita kalau bisa satu huruf 1000 kebah. Bagaimana? Nih. Ini salah satu di antaranya. Ulang, madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Jadi yang kita fokus jangan yang sama, yang beda aja fokusinnya supaya kita hafal. Kalau tadi fa'ilun yang 5 yang gak usah dipikir, orang satu hafal 5 berarti. Satu hafal 5. Yang berbeda cuma yang di sini tadi yang aua. Ya? Itu. Untuk isi maf'ulnya sama. Ya? Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Udah berapa? 5? Udah 5. Tadi kan saya bilang yang ini, yang 3 huruf ini ada berapa bab? 6. Oke, okay. Masuk dulu. 3 huruf ada 6 bab. 3 huruf ada 6 bab. Nanti 6 bab itu per babnya terdiri dari berapa lagi? Sekarang baru kita lihat 5. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya? Lanjut. Setelah isim maf'ul apa? Perintah. Amar. Ada yang masih ingat rumus amar untuk yang 3 huruf? Oke, okay, sebelum sampai ke situ, apa rumusnya? Ya, sebelum sampai ke kasroh hamad dhamma. Oke, okay. Ya, mungkin belum apa. Yang saya maksud adalah panduan untuk membuat perintah dari yang 3 huruf tergantung fi'il mudhari. Itu yang saya maksud. Ya, itu dulu supaya kita berangkat dari situ dulu. Panduan untuk membuat perintah dari mujarrad yang 3 huruf ini tergantung ke fi'il mudhari. Nah, dari yang 6 ini tadi kita lihat ini sebenarnya cuma 3 kan perubahannya? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu.
Walaupun kemudian ini dibagi menjadi 6. Ini berarti dari 6 kita ciutkan menjadinya menjadi 3. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kita pakai batasnya di sini aja untuk membuat perintah. Ini if al, ini if il, ini u. Itu sama semua. 6-6-nya itu sama semua. Mau madinya hasunaka, mau madinya aiaka. Karena semua kembali lagi ke fi'il mudhari. Mudhari'nya tadi ada 3. Maka berarti perintahnya ada 3 kemungkinan. Ya. Udah, isi maf'ul sama semua. Maf'ulun. Oke, sebelum kita lompat ke perintah tadi. Tadi kan isim fa'il 5 sama 1 yang beda, oke? Ya. Untuk isim maf'ulnya sama semua. Maf'ul berarti saya masih ingat maf'ulun, itu rumusnya. Maf'ulun. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, berarti 5. Sekarang masuk yang ke-6, yaitu perintah. Perintah karena perubahan di mudhari-nya itu hanya ada 3, 6 tadi 3. Ya. Kita rumuskan 3, maka berarti perintahnya juga ada 3. If al, if il, of all. Yang beda cuma yang uu. Kan ini sama if semua. Nah, kalau ini tidak tergantung ke kamus. Ini tergantung ke mudhari'nya. Yang tergantung mudhari'nya itu aja, Pak. Amr. Iya. Maka saya sebutkan tadi. Jadi frame kita di sini dulu. Untuk membuat perintah, kata dasar yang 3 huruf itu kuncinya di mudhari'nya. Tergantung ke fi'il mudhari'. Berarti kalau kita mau membuat, misalnya Bapak bertemu dengan kata begini. Kita mau begini. Kita mau buat fiil amarnya. Harus tahu mudhari'nya dulu. Iya kan? Harus tahu mudhari'nya dulu. Enggak bisa dari laiba langsung ke perintah, enggak ada tuh. Kecuali kalau sudah jago nanti. Udah jago berarti dia udah tahu mudhari'nya. Ini mudhari'nya apa? Yal'a. Yal'abu. Ini berarti masuknya di mana sami'a kan? Ini. Ini maka saya sebut tadi yang AIA. AIA itu yang paling banyak yang ini. Ya, yang paling banyak yang pola ini. Contohnya tadi laiba yal'abu, bukan yal'ibu. Yal'abu. Apa arti laiba? Bermain. Yal'abu. Perintahnya berarti apa? Perintahnya? Hah? Yal'a. Il'ab. Ini yal'abu. Il
ilab. Ini Sabtu depan kalau ini bisa di ini yang hitam, Pak. Tambah yang hitam, Pak. Oh, yang hitam. Tapi sebaiknya yang baru. Kalau ini dia pengaruh ke sini, susah ngapusnya. Sabtu depan aja, untuk Sabtu depan. Lain. Nah, iya kan? Gampang dihapus kan? Kalau baru. Sepengalaman saya ngajar whiteboard, saya belum menemukan yang sehebat di sini whiteboardnya. Ini whiteboard paling gampang dihapus kalau ini yang benar. Ada di asalam itu sudah berganti-ganti, kita ganti. Jadi ini kualitas ininya, whiteboardnya ini. Tadinya saya pikir sama aja semua whiteboard, enggak, ternyata beda. Jadi di sini paling bagus ini, iya. Oh, siapa dulu? Siapa dulu? Iya, siapa dulu ya enggak? Oh, dulu. Iya, saya nyenengin hati lah ya enggak. Iya. Enggak ada pensiunnya. Itu. Santri enggak pernah pensiun. Nah, berarti kalau sebenarnya sudah sampai ke perintah, udah banyak sini. Tadi madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, 5, 6 dengan perintah. Iya. Kalau sudah dapat perintah otomatis dapat larangan. Berarti udah 7. Udah 7. Dan itu sudah kaya banget. Jadi sudah bisa jadi ustaz. Udah bisa. Kalau jadi ustaz ya enggak begitu banyak modalnya, Pak. Cuman kalau jadi ustazah agak besar modalnya. Jilbabnya jilbabnya harus ganti-ganti, tasnya juga beda. Gitu. Kalau untuk jadi ustaz gampang ya. Koko begini biasa udah jadi gitu. Kecuali kalau yang mau agak keren dikit gitu ya. Itu. Gitu. Tapi kalau untuk jadi ustazah memang agak modal di tas lah. Sama jilbabnya. Ya. Sama brosnya, brosnya juga beda-beda brosnya ya. Mereknya Jordan Lora. Oh, sampai tahu merek. Intermezzo. Nah, yang saya sebut tadi kita kaya tadi kembali ke sini lagi nih. Gimana enggak muter terus ini kita nih kalau kita baca ke sini? Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Na'budu. Kami menyembah. Nah, orang tadabur enggak berhenti di sini. Ini berarti fi'il mudhari, kan gitu? Itu dulu, fi'il mudhari, subjeknya kami. Oke. Okay. Dari kata apa? Abada. 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 Sedangnya berarti ya budu. Masdarnya? Abdan. Kan polanya tadi fa'lan. Atau fa'lan atau fa'lun, abdan atau abdun. Abdan. Isim fa'ilnya? Abidun. Abidun. Ketika diketemu dengan abidun. Abidun. Ini isim fa'il. Di dalam surat Al-Kafirun kita temukan ada dua. Abiduna. Nah. Nyambung Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Iya,
La a'budu, a'budu berarti saya menyembah. Ya. La a'budu ma ta'budun. Wa la ana abidun, ana abidun ma abattum, wa la antum abiduna, abiduna kan antum. Asik banget al-ikhlas, langsung nempel bahasa Arabnya. Iya kan? Mengapa di sini wala ana abidun pendek, kemudian wala antum abiduna. Kita bisa berlama-lama dengan Quran, ya? Kita bisa berlama-lama dengan Quran. Ini kalau di sini kalau saya lihat kalau dari segi fasilitas udah nggak kurang lah. Tambah lagi Pak ini, wow, udah pakai warna-warna begini, ini kelewatan kalau nggak bisa ini mah. Wah, ya, udah pakai lengkap lagi, ada warna-warna lagi, dikasih fotokopian lagi Pak, nampak Pak Semadi, ya, difoto lagi, aduh. Jadi itulah yang membuat saya optimis itu, ya, yang membuat saya tetap tambah optimis itu, ya, tambah semangat gitu. Gitu. Nah, sekarang masuk ke larangan. Larangan. Ya. Ditambah dengan la, alifnya diganti dengan ta. Rumusnya tambah la, alif diganti dengan ta. Selesai. Sebentar. Saya kasihkan ngomong lupa nulis. Jadi ini dari perintah ya. Ini kan rumusnya dari perintah, enggak mungkin dapat perintah, maaf, enggak mungkin bisa buat larangan kalau enggak tahu kalau enggak tahu perintah. Nah, dari perintah ke larangan ditambah la satu, kedua alif buang ganti ta. Ta baris fathah. Rumusin lagi, tanya baris fathah. Berarti kalau nanti tanya dhamma bukan dari yang tiga huruf. Tanya ta fathah. Jadi dari perintah ke larangan, tambahinnya jadi la dulu di depan. Alifnya, alifnya ini dibuang, diganti dengan ta. Tanya baris fathah. Kalau if'al berarti la taf'al. If'il la taf'il. Uf'ul la taf'ul. La taf'ul. Kalau tanya nanti barisnya dhamma berarti bukan dari tiga huruf. Kan kita menentukan di Quran. Ustaz, amar yang untuk bab 4, 5, 6 ngikutin yang 1, 2, 3 ya Ustaz. Iya, ini sama semua nih. Amarnya sama semua. Amar sama semua. Maka saya tadi ini yang 6 ini, yang 6 itu sebenarnya kan cuma 3 gitu loh. Nah, saya sederhanakan ini. Berarti masuk semua di sini. Jadi dari perintah, kalau tadi perintah tergantung mudore, oke? Perintah tergantung mudore. Untuk yang tiga huruf, perintah tergantung mudore. Larangan tergantung kepada perintah. Nah, mengubah larangan ke perintah ditambah la, alif buang, ganti ta fathah.
Sekarang saya balik. Kalau saya buat larangan, Bapak cari perintahnya, cari mudhari'nya. Oke? Okay? Siap? Saya buat larangan, cari perintahnya, cari mudhari'nya. La taq'ud. Kan sekarang kita ketemu begini nih. Kita diminta untuk menerjemahkan kan? Diminta untuk menerjemahkan. Enggak mungkin kita bisa menerjemahkan kalau enggak bisa ngurai dulu. Taq'ud. La taq'ud. Berarti mudhari'nya apa? Perintahnya apa ini? Mudhari'nya? Amar dulu Pak Ustaz. Amar perintahnya apa ini? Uq'ud. Berarti mudhari'nya? Yaq'udu. Yaq'udu. Madinya? Qaf. Yaq'udu. Ya, kok ada duduk. Kalau isim fa'ilnya berarti apa? Isim fa'ilnya. Qa'id. Qa'id. Itu mah bahasa Betawi. Qa'id. Qa'id metong. Nah, kalau sudah ketemu ini, kan ini, kalau sudah ketemu ini baru lihat kamus. Baru tahu arti. Kalau nyari ini di kamus, orang nemu. Jangan salahin kamus enggak lengkap. Kamusnya enggak lengkap, Ustaz, enggak ada itu la taq'ud. Iya. 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 Lagi. Ini sudah terjawab tadi ya. La taq'ud berarti perintahnya uq'ud, mudhari'nya yaq'udu, madinya qa'ada. Kamus artinya duduk. Berarti la taq'ud jangan kamu duduk. Jangan kamu duduk. Kalau yang dilarang satu orang, kalau dua orang Oh ini saya asumsinya menjulur ke sini tadi. Ke bawahnya udah paham semua kan? Madi 14 sudah lancar bikin ya? Nah, ini masalah lagi nanti kita ini. Bisa reviewnya ini bisa beberapa kali ini. Mudhari'nya 14 sudah lancar semua? Ya, 14. Oh gitu. Madi 14, mudhari' 14. Isim fa'il 6. Isi maf'ul? 6. Perintah? 6. Larangan? 6. Ini baru ke samping ini, belum ke bawah. Ya? Berarti minggu besok kita terus jelusur lagi dari bawah ya. Minggu besok kita jelusur dari bawah biar beres semua, ke samping beres, ke bawah beres. Saya kasih kesempatan seminggu ini buka catatan. Ya Rahman Ya Rahim Irhamna Irhamna Irhamna. Kita potong nanya. Berarti perintahnya Irham. Irham. Karena ini dari tiga huruf berarti mudhari'nya yarhamu. 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 Madinya rohama.
dia masuk di sini. Maksudnya rohima. Maksudnya rohima, bukan rahama. Ya. Nah, berarti kembali lagi kan rohima yarhamu. Ini lagi kan yang banyak? Alima ya'lamu sami'a yasma'u rohima yarhamu. Sini lagi. Ini tidak banyak. Ya, jadi kita dari 6 itu kita sederhanakan. Jadi di sini kita tidak terlalu banyak. Itu trik supaya tidak merasa apa berat. Berarti baru sampai di larangan. Berarti nyampe di larangan. Ya. Habis larangan peribeta kan gitu. Ya. Larangan peribeta. Enggak berasa totalnya sampai jam 9. Oke. Perasaan saya baru sebentar. Asik, alhamdulillah. Kalau orang sudah bisa merasa asik dengan sesuatu yang menurut secara umum itu berat, itu berarti hebat. Iya, itu dia. Itu pesan saya, tinggal ibu-ibu ganti baju aja. Ganti gamis. Iya. Ganti gamis ya Bu Novi ya. Carilah ini yang apa? Tas yang ini dikit. Kok melintir-melintir? Memang karena zaman kita begitu ya. Jadi terjadi khafidhatur rafi'ah. Apa bahasanya? Khafidhatur rafi'ah itu penjungkir balikan nilai. Yang seharusnya tidak diprioritaskan jadi prioritas. Yang harusnya diprioritaskan malah bukan prioritas. Gitu. Ya itu tadi. Gitu. Jangan orang mengenali kealiman kita karena pakaian kita. Jangan mengenal orang mengenal kita karena pakai identitas kita karena pakaian kita. Tapi orang mengenal siapa kita karena perbuatan. Itu dia. Itulah orang kualitas. Oke, sampai Sabtu depan. Ingat, ini yang kesampingnya sampai isi larangan ya. Sampai larangan. Nanti insya Allah Sabtu depan kita lanjut. Beresin dulu ke samping. Sampai madi maklum, madi majhul. Nanti baru kita urut lagi ke bawah. Saya harus yakinkan dulu ini yang 6 ini mateng dulu. Karena nanti yang mazid itu 12 bab mazid itu tergantung dari sini. Kalau mengubah ini madi mudore-nya, perintah larangannya sudah lancar, maka yang itu akan lancar semua. Ya? Gitu. Oke, sampai Sabtu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.